Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan selamat pagi semuanya. Berikut Bapak sampaikan ketentuan PAS ganjil SMA 8 tahun pelajaran 2021-2022. Oke. Yang pertama yaitu ini bagi siswa. Di atas. Peserta ujian terbagi menjadi dua sesi ya, jadi sesi pagi dan sesi siang. Dan wajib kalian dikumpulkan sesuai dengan grup ujiannya ya, jadi sesi pagi, sesi siang, dan tidak boleh di-ceng, tidak boleh tukar. Yang kedua, siswa wajib hadir ke sekolah sesuai denah ruang ujian terlampir 30 menit sebelum waktu ujian. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia denah ujiannya. Kita buat. Nah, ini dia. Oke. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi mulai dari kelas 3 IPA 1 itu ada di lab ya. Di lab yang lama. Di lab komputer lantai 2, IPA 2 sebelahnya, sebelah ruang komputer, terus IPA 3, IPA 4, IPA 5 lab komputer lantai 2 di dekat WC. Baru 6, 7, 8, 9 tetap ya. Kemudian kelas IPS 1. Nah, 3 IPS 1 menempati ruangan yang dekat sport satpam. IPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 6, 7, 8 satunya sini, baru UKS. 9 di dekat ruang guru. Oke, nah, kalian bisa lihat di sini nanti ya, di bawah ini. Nanti slide-nya Bapak lampirkan di bawah. Oke. Yang kedua, yang ketiga yaitu pastikan sudah aktif login di office.com dengan akun yang diberikan sekolah ya. Baik di browser maupun terupdate timnya. Nah, ini dia. Nah, ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Jadi ini di timnya aktif, kaliannya jangan sampai lupa email sekolah ya. Baru nanti sini ya. Nah, ini caranya ini kalau sudah aktif sehingga sudah ada bunderan di sini nama kalian, inisial nama kalian. Kalau belum kalian masukkan email sama passwordnya. Oke, okay, next. Oke. Okay. Selanjutnya yang keempat, pastikan sudah masuk ke dalam grup ujian pada tim sesuai kelompok kelas masing-masing, yaitu pagi, pas, kelasnya, ganjil 2021. Jadi seperti ini dia. Nah, ini dia. Pagi, pas, 10, pas 1 sampai 8. Jadi jangan sampai ketukar dengan yang siang ya. Oke. Pagi, pas, 10, PS 1 sampai 8. Siang pas 10 IPA 1 sampai 8, siang pas 10 IPS 1 sampai 8, pagi pas 11 IPA 1 sampai 8, pagi 11 IPA 11 IPS 1 sampai 8, siang pas IPA 1 sampai 8, siang pas 11 IPS 1 sampai 8, pagi 12 IPA 1 sampai 8, 9, pagi pas 12 IPS 1 sampai 9, siang pas 12 IPS 1 sampai 9 dan yang terakhir siang pas 12 IPS 1 sampai 9. Oke, jangan sampai keliru masuk grupnya ya. Kemudian next. Mengisi daftar hadir 15 menit sebelum waktu ujian ya. Jadi ada daftar hadir secara online di sini dan sekaligus secara manual nanti di ruangan kelasnya masing-masing. Oke, okay, nanti klik di sini, nanti akan terbuka sesuai dengan harinya. Oke, okay, kerjakan soal PAS secara mandiri dan jujur dan tanggung jawab. Ya, hati-hati di sini diminta kejujurannya enak ya, tanggung jawab juga ya. Siswa memperhatikan penanggung jawab proktor kelas ujian ya sebagai berikut. Jadi kelas 10 yaitu Pak Mursiti, kelas 11 Pak Agung, kelas 12 Pak Raja Rizki. Kalau misalkan ada terkendala, secepatnya menghubungi proktor. Siswa memperhatikan penanggung jawab pengampu soal. Nah, ini apabila ada ketidakjelasan di soal, ada Pak Nurudin Zaini, kelas 10, Pak Jakaria Gultom, kelas 11, Pak Suroto, kelas 12. Waktu ujian hanya 75 menit dengan komposisi soal
mapel eksak 30 buah, mapel non eksak 40 buah. Batas akhir pengumpulan ujian 5 menit sebelum waktu berakhir dengan submit. Nah, oke. Kalian memperhatikan ininya ya, jadwalnya jangan sampai lupa di sini jadwal. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini jadwalnya. Yang sudah dibagikan ya. Jadi yang hari pertama mulai dari hari Rabu ya, penjas bahasa Inggris. Ingat ya, waktu sesi pagi dan siangnya untuk pagi seperti biasa 30 menit sebelumnya jam 7 kurang 15 sudah hadir di sekolah ya. Kemudian yang siangnya 30 menit sebelumnya setengah 10. Oke, setengah 10 sudah hadir. Artinya standby ya, pergantian dari shift pagi ke shift siang. Oke. Mungkin itu yang perlu kalian perhatikan ya. Untuk informasi selanjutnya akan diumumkan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.